galaksi ya. Nak buat apa? Kamu nak beli apa? Beli stem lah. Stem? Bukankah kamu dah berhenti kumpul stem? Sekarang saya nak mulakan balik. Dah tak boleh. Kalau buat pun nanti akan berhenti balik. Tak pernah bersungguh. Kalau macam tu saya beli dia pun tak akan berjaya. Patut pun Mama marah awak. Tapi saya rasa cukup terhina lah. Awak pun sebenarnya memang ada koleksi yang hebat jugalah. Eh? Apa bundanya? Nanti ya. Apa benda yang awak cari itu? Ini dia dapat. Kan? Mampun. Dulu saya pernah kumpul penutup botol ni. Tapi benda macam ni akan diketawakan mereka. Jangan salah faham. Semua tu bergantung pada minat seseorang juga. Kalau ramai orang yang suka benda macam ni pun, dia boleh jadi barang berharga juga. Betul kau cakap. Apa benda pun kalau tak ada minat dari orang ramai atau permintaan yang tinggi di dunia ni, semua tu akan jadi benda biasa saja dan tak berharga. Jadi samalah macam sampah sarap. Habis tu apa yang mesti saya buat? Kita buat sesuatu yang menarik, nak. Mengubah arus Nekoshakovirus. Kita akan gunakan cecair ini membuatkan okan. Nanti dia akan digilai ramai orang dan jadi barang yang berharga. Angin pembawa berita, jadilah, jadilah. Kat mana ni? Sebabkan mereka tempat. Cuaca memang baik hari ini. Tapi saya tak ada sebarang koleksi yang menarik. Jadi malamlah saya nak jumpa mereka. Nobita? Ya? Boleh tolong Mama pergi kedai beli barang? Betul lah. Sampai tak boleh nak berehat langsung. Tengok, saya pun ada. Okan ni saya dapat kumpulkan 3 biji tau. Siapa sama? Saya dah kumpul 5 biji. Banyaknya. Okan? ni. Cuba tengok. Saya dah 1 dozen lah. Tengok ni. Tentu menarik. Wah, yang ni istimewa lah. Mesti mahal harganya ni. Boleh suka awak dapat penutup macam tu, ya? Kenapa pula ni? Kau benda yang macam ni? Apa ni? Jangan sentuhlah. Kita guna pisau kau nak sentuhnya. Nanti berkena pula benda ni. Tapi, kenapa mereka gila okan pula? Awak ni memang suka mengarut lah. Stem dengan shilling dah ketinggalan zaman sekarang ni. Tahu tak? Sekarang ni menguntuk okan kan dah jadi popular. Tengok ni. Betapa cantiknya. Sungguh menawan. Berapa lama tengok pun tak jemu memandang. Inilah kecantikan apa ni? Koleksi dari okan ni. Masa kecantikan gila ramai satu hari nanti. Ya ke? Betul juga apa Doraemon kata. Hei, semua. Apa bendanya? Sampai banyaknya awak punya okan. Sejak bila awak? Biasalah, saya mengumpulnya dah lama. Tapi siapa pun saya tak bagi tahu sebab saya tahu benda ni akan jadi berharga. Nabita ni selalu berfikiran jauh. Terasa kecewa betul. Saya kalah. Baik, tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Memang pun. Ini permintaan terpenting saya. Mulai hari ini semua makanan saya ditukar pada jus saja ya. Apa yang kamu merepek ni? Asyik air sama aja. Boleh jemur kalau macam ni. Lepas ni nak beli air lain pula. Papa, jangan tegak-tegak ni Papa. Siapa pula nak minum sampai banyak ni? Saya punya ada 26 biji. Saya ada 54 biji. Saya punya tengok ni lah. Ada banyak pun bukannya ada apa-apa makna. Kumpul stem pun sama juga kan? Mana awak punya? Ini Alka Sutaima Saida.
Cuma dia jual pada orang ramai masa musim panas pada tahun lepas je lah. Akan ni memang berharga. Bagus! Tapi dah bengkok. Oh? Ini tentu sebab terlampau kuat membukanya semasa membuka botol dulu. Tengok yang lain. Nampak? Tepinya, siar tepi tudungnya pula dah tertangkap sikit lah. Sayangnya. Koleksi-koleksi macam ni kan, kalau ia nampak pelik dan jarang pula jumpa, pasti ia lebih berharga. Ya ke? Sebagai contoh, tengok pula koleksi-koleksi daripada Nobita. Ya ni, dia beli dekat kedai Mikawa pada tahun lepas setelah bulan 8 sikit cider. Pada hari itu cuma cider ni sajalah yang ada di kedai itu. Lengkap dengan resit dan tanda tangan tuan kedai. Yo, kerana sebegini memang suka untuk didapati. Kalau ditawarkan dengan harga RM10,000 maupun RM100,000 sekalipun, benda yang macam ni takkan dapat lagi dicari ganti di mana-mana. Koleksi dari saya ke? Menarik betul kan? Sekarang ni dah jadi koleksi yang paling hebat. Memang rasa seronok kan? Hmm? Apa? Kat kedai tu kenapa ramai orang berkumpul? Rasanya itu kedai menjual stem. Papa? Seronoklah Nobita Doraemon. Papa dah dapat pembarangan berharga ni. Ini dia. Semua duit belanja bulan ni Papa gunakan untuk membelinya. Nampaknya virus sudah merebak ke peringkat lebih jauh. Saya ingatkan kita berdua cuma nak main-main aja. Nampaknya kita tak boleh lagi hilang virus tu. Maafkan saya. Ada apa? Encik Nobita ada di rumah tak? Oh, anak saya tu ada dalam biliknya. Saya juga seorang pengumpul ukai yang terkenal di sini. Jadi? Kami ada dengar tentang ukan awak yang paling hebat. Jadi kami datang sini untuk membelinya. Saya ingin membeli ukan skit cider yang awak beli pada bulan 8 pada 8 tahun lepas. Saya tahu ia adalah barang penting buat awak. Tapi saya sanggup beli pada harga 10,000 yen untuk awak berdua. Awak rasa terlalu murah ke? Saya gandakannya macam mana 20,000 yen? Baiklah, kalau tak setuju, nanti saya akan tawarkan kepada awak berdua dengan harga sebanyak 100,000. Kalau begitu saya tawarkan 200,000. 210,000. 225,000. 250,000. 325,000. 345,000. 346,000. 347,000. 350,000. 500,000. Saya sanggup beli 500,000. Itu harga tertinggi buat awak. Saya sanggup tawarkan 1,000,000. Kami akan jual. Cantiknya. Ya, lewat yang kita cantik sekali. Barang ni bukan macam dari dunia ni. Tak apa ke kita ambil duit ni, Doraemon? Bolehlah kot. Mereka nak sangat barang tu. Tapi, kenapa saya nak sangat benda yang macam ni, ya? Kita keliling dunia dengan peri mahal. Baguslah. Nanti awak pun boleh makan dorayaki sebanyak mana pun. Saya ambil balik duit saya. Ini, ambil balik ukan awak. Macam manalah saya boleh minat pada benda macam tu? Pelik betul lah. Kita melepas. Mungkin kesan daripada virus sudah hilang. Mama. Duit belanja kita bulan ni semuanya dah habis. Gunung tak beli benda sia-sia kan? Itu saya tak tahu. Janganlah cakap macam tu. Saya tengah susah hati ni. Tolonglah. Ini salah abang. Beli yang bukan-bukan. I used to be so beautiful. Now look at me. My actions are unbeautiful. It's crazy.